Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi dari kota Bandung. Sekarang hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024. Nah, hari ini barusan dari UPI ya saya. Ya, startnya dari UPI lah, di depan. Dan hari ini saya akan menuju ke depan. Lihat aja sampai mana videonya. Semoga video ini bermanfaat. Seenggaknya saya dari sini mau langsung turun tuh, mau arah tol. Gitu teman-teman. Oke, simak terus ya. Nah, sekarang saya berada di Jalan Dr. Setiabudi. Ini sebelah kanan ada UNPAS, Universitas Pasundan. Dan untuk pagi hari ini tuh sekitar jam 7 lebih 12 menit. Dan untuk kendaraan tuh rame, udah mulai rame. Mungkin agak siangan cenderung macet, bisa jadi sih. Di depan mau pertigaan ya, mau arah ke Karawang, Sarijadi dan Cimahi. Oke teman-teman, kita lurus. Sebenarnya saya mau belok ke sana, cuman pas lampu merah, aduh susah. Akhirnya cari putaran lah di sini. Masuk dulu, ntar keluar lagi. Ini tuh kemana ya? Perumahan gak sih kayaknya? Muter dulu sini lah. Opang, muter. Ini susah. Jalan Budi Luhur sih. Jalan Budi Luhur tuh. Sini belok ke kiri ya. Ini tuh mengarah ke Gerlong. Sarijadi dan Cimahi ini ke sini tuh. Wah, di sini juga udah mengantai. Apa ya mengantai? Ini udah termasuk jalan Geger Karong Hilir. Banyak motor ini sih, jadi harus hati-hati ke sini. Kami makan lah, bukan makan sih, ngemil.
pagi-pagi makan gorengan tuh enak. Nih, kaku kanan mengarah ke Geger Kalong sama KPAD. Kita lurus ya. Ke kiri mengarah ke Jalan Gunung Sutami, Jalan Sutami itu bisa. Terus ke Gerbang Tol Paster juga bisa sih sebenarnya ke sana. Tapi pingin lurus, pingin nyoba lewat sini. Jangan menuju ke Polban sini. Migerlong. Nah, di depan tuh ada Polsek Sukasari ini. Sukasari, sektor Sukasari, Geger Kalong Hilir. Lapar, belum makan sih tadi tuh. Pagi Cihanjuang, jalan Cihanjuang. Nah, di depan kalau ke kiri tuh arah Sari Rasa, Sutami, Surya Sumantri. Nah, tapi saya gak belok ke kiri ya, teman-teman. Gak belok ke kanan. Tol Paster juga bisa arah ke kiri itu. Tapi mau lewat sini. Kalau lulus itu bisa ngerah ke Polban, Ciwaruga Politeknik Pos, kalau misalnya apa ya, lupa-lupa lagi. Kalau lulus itu
Oh iya, lupa, ini udah termasuk Jalan Sari mana ya. Lupa, dari tadi diem aja, gak ngomong-ngomong. Ngomong. Udah kasih makan nih kayak gini nih. Bengong aja bawa mobil. Lapar juga sih, belum ketemu nasi. Yalah teman-teman nih, mungkin daerah sini teman-teman dulunya ada yang tinggal di Bandung daerah sini dan pernah ngekos atau pernah tinggal lama di sini. Semoga dengan ada video ini jadi obat kangen lah buat teman-teman semuanya. Nah, dari sini saya lurus. Teman-teman. Ke kiri mengarah tol Pasteur lagi. Saya juga mau ngarah ke tol Pasteur, tapi pakai cara jalan yang lain gitu. Makanya simak ya teman-teman. Ya bisa dibilang jalan alternatif lah. Sini tuh. Jadi patokannya di sini kita belok ke kanan ya, teman-teman. Jalan Cibogo. Pagi yang cerah. Tadi tuh dingin, sekarang udah mulai hangat. Kayaknya sih ntar siang panas nih. Kecamatan Sukajadi. Turunan Cibogo, dari Cibogo atas mengarah ke Cibogo bawah. Nah ini turunannya sampai belok. Nah di sini belok ke kanan itu Maranatha tuh depan tuh. Ke kanan ya teman-teman. Komplek Ria Mas, ini daerah perumahannya.
Nah, di depan itu udah tol tuh, tol Paster. Tapi sebelah sini dekat pintu gerbang. Jadi ini tuh mengarah tuh ada Gunung Batu, Cibinit, tol Paster, Junjunan. Jadi belok kanan dari sini tuh. Jadi melewati kolong tol. Kalau ke kiri mengarah ke Jalan Surya Sumantri. Jadi jalan ini tuh alternatif menuju tol Paster dari atas ya. Kalau macet sih biasanya kalau sore tergantung juga sih, kadang-kadang macet di sini tuh, kadang-kadang lancar. Tapi seenggaknya masih bisa jalan lah. Nah ini kita di bawah tol tol Paster. Nah kalau kanan mengarah ke Gunung Batu dan Cimahi. Kita ke kiri ya, mengarah tol teman-teman. Sebentar lagi kita belok ke kiri langsung tol ya, belok kiri langsung tol. Nah ini dia belokannya yang mengarah ke tol. Kalau lurus tuh mengarah ya yang tadi, Jalan Surya Sumantri. Kesana lagi. Ya bermanfaat sih kalau lancar mah dari atas ke bawah daripada ke jalan biasa ya teman-teman. Nah, lihat tuh itu mas sebelah kanan macet yang mau masuk tol Bandung. Keluar tol Paster mengarah ke kota panjang. Untung aja tadi ke pas keluar sini jam berapa ya? Jam 7 kurang. Jadi aman. Oke, mungkin segitu aja untuk updatean hari ini. Ya, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Kayaknya kalau di tol saya gak bakal rekam. Udahlah, ntar mau kemana lihat aja kelanjutannya ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.